buat kalian yang baru bergabung di channel aku. So, jadi buat kalian yang baru bergabung, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, oke? Supaya kalian update terus video terbaru dari aku. So, hari ini aku mau review makanan khas Korea. Ini jujur pertama kali aku mau nyobain sih sebenarnya bukan nyobain makanan khas Korea ya. Aku habis beli dari online shop. Aku beli dari Shopee guys. Ini dia. Aku beli tteokbokki. Nih, ini tuh kayak rice cake atau kue beras makanan khas Korea. Nih, itu udah ada logo halalnya ya tuh, udah besar tuh. Besar kan logonya? Itu udah halal soalnya. So, hari ini aku mau review makanan ini gimana rasanya dan gimana cara masaknya. Tonton terus aja ya videonya. Oke guys, ini dia udah jadi hasilnya. So, jadi hari ini aku mau coba bagaimanakah rasanya. Sebelum makan, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga iklannya dimarutakan Allah kepada benar. Amin. Wow, kita cobain guys. Apakah pedas atau tidak? Banget guys sukanya. Thank you.
Okay, guys. Rasanya lumayan enak. Terus si rice cake-nya ini kayak dari tepung apa sih? Aci, aci apaan ya? Pokoknya kalau ini kayak aci gitu. Kok dibandingin samyang kayaknya masih bumbunya masih enakan samyang ya menurut aku. So, jadi segini dulu review dari aku. Aku mau lanjut ngabisin ininya, rice cake-nya. Buat kalian yang suka sama video aku, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, guys. Bye-bye. Assalamualaikum.